Halo para pecinta kuliner dan keajaiban alam. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita menjelajahi segala hal yang menarik dan menggugah selera. Hari ini, kami memiliki sebuah episode khusus yang akan membawa Anda pada sebuah perjalanan menakjubkan ke dalam dunia anggur. Sebuah buah yang tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga menyimpan sejarah dan tradisi yang kaya. Dari lereng bukit yang terpapar sinar matahari hingga ke dalam gelas anggur Anda, mari kita gali lebih dalam semua yang perlu Anda ketahui tentang buah yang luar biasa ini. Sejarah buah anggur membentang ribuan tahun ke belakang, menjadi salah satu buah yang pertama kali dibudidayakan oleh manusia. Dengan bukti budidaya yang berasal dari 6.000 hingga 8.000 tahun yang lalu di Timur Tengah, anggur telah menjadi saksi bisu perkembangan peradaban manusia. Dari Mesopotamia kuno hingga ke meja makan modern kita. Anggur tidak hanya sebuah sumber makanan dan minuman, tetapi juga simbol budaya dan keagamaan yang penting bagi banyak masyarakat di seluruh dunia. Dunia anggur sangat luas dengan ribuan varietas yang ditanam di seluruh dunia, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Dari anggur meja yang manis dan berair hingga varietas yang kompleks dan penuh cita rasa yang digunakan dalam pembuatan anggur, setiap jenis menawarkan pengalaman sensorik yang unik. Kita memiliki anggur merah, putih, dan rose, masing-masing dibuat dari varietas anggur dengan karakteristik tertentu yang menentukan warna, tekstur, dan profil rasa akhirnya. Proses budidaya anggur adalah seni dan sains yang memerlukan pengetahuan mendalam dan perawatan yang teliti. Dari pemilihan lokasi tanaman yang ideal dengan jumlah sinar matahari yang sempurna hingga teknik pemangkasan yang cermat untuk mengontrol hasil panen. Setiap langkah memainkan peran vital dalam menentukan kualitas buah akhir. Anggur membutuhkan iklim yang tepat, biasanya iklim hangat dan kering untuk berkembang, menjadikannya tanaman yang sangat terikat dengan tanah dan cuacanya. Selain menjadi kelezatan alami, anggur juga dikenal dengan manfaat kesehatannya. Kaya akan antioksidan seperti resveratrol, anggur dapat membantu melawan radikal bebas dan meningkatkan kesehatan jantung. Dengan vitamin, mineral, dan serat, anggur menjadi tambahan yang bergizi untuk hampir setiap diet. Penggunaan anggur meluas jauh melampaui konsumsi segar. Dari fermentasi menjadi anggur dengan nuansa rasa yang kaya hingga diolah menjadi jus, selai, dan kismis, anggur merupakan bahan yang serbaguna dalam dunia kuliner. Setiap produk ini menawarkan cara yang berbeda untuk menikmati kekayaan rasa yang disediakan oleh buah ini, menjadikannya bintang dalam resep dan hidangan dari berbagai budaya. Dan begitulah teman-teman, odisei kita melintasi dunia anggur berakhir. Dari kebun anggur yang hijau dan subur hingga ke dapur Anda. Anggur adalah buah yang benar-benar menakjubkan dengan sejarah yang kaya, varietas yang beragam, dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Kami harap Anda merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih dalam dan mungkin menambahkan lebih banyak anggur ke dalam hidup Anda. Baik, itu melalui makan buah segar, menikmati segelas anggur, atau memasak dengan bahan yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.